Datuk Siti Nurhaliza melihat peminat sanggup membayar harga yang tinggi untuk persembahan seseorang artis pastinya mahukan yang terbaik. Kerana itu, artis perlu mengambil berat tugas mereka untuk menghiburkan dan memberi kepuasan kepada peminat. Sambutan hangat pada Minggu Setiausaha bersama Datuk Siti Nurhaliza tahun lepas membawa kepada persembahan selama dua hari tahun ini. Siti juga lega kerana penganjur tidak meletakkan harga yang terlalu tinggi untuk perseorangan. Namun dia percaya setiap artis bertanggungjawab menghiburkan peminat dengan persembahan terbaik. Saya pun rasa gembira juga bila ada artis yang dibayar mahal, artis Malaysia kan. Kita jangan nak tengok artis luar negara je bayar mahal. Artis Malaysia pun patut diberi penghargaan. Dan selebihnya terpulang pada artis tu nak bagi macam mana persembahan yang hebat supaya berbaloi lah dengan apa yang dibayar oleh yang hadir tu. Itu je. Meskipun berpengalaman, Siti sentiasa memikirkan konsep berlainan untuk setiap persembahannya. Saya sentiasa memikirkan apa je konsep yang ingin saya buat atau apa lagu yang macam mana nak saya nyanyikan. Itu memang selalu yang daripada beberapa tahun yang lalu dah. Cuma tinggal lagi bersyukurnya saya sebab Minggu Setiausaha ni berbeza. Kerana fokus dia adalah setiausaha dan juga bos. Jadi kita boleh pelbagaikan dari segi konsep persembahan saya sebab kita memang tahu kita meraihkan mereka ni. Jadi Minggu Setiausaha Lebih Indah bersama Datuk Siti Nurhaliza bakal diadakan di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur pada 15 dan 16 April ini.